Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi seperti biasa, eksklusif konten adalah gue mereview salah satu gitar atau gear yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Squier Telecaster Cabronita. Oke, ini tas dari Theodore deh. Theodore, tas yang anak band. Sekali lagi, teman-teman yang minat tas ini bisa langsung ke Instagram Theodore_Indonesia. Dan jangan lupa ada promonya juga buat teman-teman yang mau pesan di Shopee, Tokopedia, atau lainnya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Keren banget Theodore, tasnya anak band. Anjay. Oke, ini Squier Cabronita Telecaster. Jadi bedanya si Cabronita sama Telecaster yang lain pada umumnya itu dia pickup-nya nih. Pickup-nya dia pakai namanya Fidelitron. Yoi, Fidelitron. Kayak Gretsch ya, kalau teman-teman tahu Gretsch kan biasa gini. TV Jones anjing, kalau bahasa gantengnya TV Jones, oke. Nah, ini adalah Cabronita made in Indonesia tahun 2013, maple neck, alder body. Keren ya, tuning mesinnya juga pakai model klasik atau Cluson gitu deh. Pickup-nya spotek aja nih, nggak kayak tele pada umumnya. Nah, ini Fidelitron, dia pakai satu volume, nggak pakai tone, man. Dan ada 3-way switch seperti Telecaster pada umumnya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita review ya. Ini udah laku ke Lampung. Gila ya, banyak banget ya orang Lampung yang jajan nih akhir-akhir ini. Ke Lampung juga ini ya. Tadi si Jimmy Vaughan ke Lampung, ini ke Lampung juga nih. Oke, gua pakai ampli Marshall AVT Tribute, gua direct ya. Wey. Ancoy, gemercik sekali soundnya bro. Oke, jadi ini udah gua set up dan gua ganti senar baru ukuran 010 karena yang beli request ukuran 010, gua ganti 010. Jadi keuntungannya lu beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi, gitar yang lu beli udah di set up, udah di setting, udah diganti senar baru sampai tempat lu tinggal pakai aja, men. Oke. Oke, langsung aja ya kita review tanpa banyak basa-basi begicot. Oke, ini dari pick up Neck Clean Sound Ampli Marshall AVT Tribute 50. Jadi kalau lo mau dapetin sound-sound yang lembut-lembut gini, yang fat-fat gini nih, ini seger sekali, men. Lagi kasih delay, kasih ambience-ambience, wow, seger. Oke, ini di middle itu antara neck dan bridge. Anjay, lebih lebar.
segar. Ini di bridge-nya. Anjir, bridge-nya aja nggak bright ya. Ini lembut banget, lembut. Jembui banget. Anjir, segar, segar. Jadi emang lo harus punya banyak gitar, men. Tele pun ada berbagai macam jenisnya. Lo mau cari sound-sound yang lembut-lembut gini untuk main ambience, delay-delay, reverb-reverb, ini asik. Kita kasih drive ya. Drive-nya gue ambil dari ampli juga. Gimana ya? Kalau pick up kayak gini kita kasih drive. Anjir, enak ya. Woman tone-nya lu dapet ya. Ini dari neck. Anjir, kalau lu cari woman tone-nya atau tone-tone yang seksi-seksi gini. Middle-nya twangkinya masih ketemu, men. Tapi emang enggak terlalu pedes ya dia ya. Nah, kalau drive ini woman tone gini enak banget. Bridge-nya bisa diajak perang. Wah, lebih jantan bridge-nya. Nikmat, men. Gokil. Gitar ini udah laku ke Lampung. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau nyari gitar, jangan ragu untuk beli di Bang Bung Musik Bekasi, karena gitar yang kita jual atau kita kirim ini sudah di set up secara baik, di setting, digantiin senar baru, jadi sampai ke tempat lo tinggal pakai aja, tinggal gencreng, nggak banyak bla bla blu 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 lagi, men. Thank you sekali lagi teman-teman yang di Lampung
beberapa minggu ini banyak banget yang dari Lampung yang udah order di sini. Thank you Lampung, thank you banget udah order ke Bekasi, jauh-jauh dari Lampung ordernya di Bekasi. Thank you, ini siap kirim, besok kita kirim. Karena hari ini pengiriman masih libur, besok udah normal kembali, kita tinggal kirim. Dan sekali lagi teman-teman yang mau nyari tas keren kayak gini, Theodore, bisa langsung ke Theodore _ Indonesia. Dan ada promonya juga, jadi teman-teman yang mau beli di Shopee, Tokopedia, atau lainnya bisa langsung ke deskripsi linknya, ada kode promonya. Thank you sekali lagi, dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang gitar, seputar gitar, atau minta di review gitar, pedal, ampli, apapun itu, silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you sekali lagi, thank you Lampung! Gokil.